menantu proklamator RI Bung Karno yakni Fritz Frederick Seegers, yang juga adalah suami dari Kartika Soekarno Putri, meninggal dunia di Bali pada 3 Februari 2021 silam. Ia meninggalkan istri dan anak tunggal bernama Frederick Kiran Soekarno Seegers. Tampak para sahabat termasuk Dewi Soekarno yang juga ibunda Kartika hadir dalam prosesi kremasi sang menantu. Frederick dikremasi di Krematorium Kertasemadi, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung pada Senin 8 Februari 2021. Sebelum kremasi, prosesi didahului dengan misa yang dipimpin oleh pastor. Fritz adalah seorang pemeluk agama Katolik yang menikah dengan Kartika pada 2 Desember 2005 di Belanda. Pria berkewarganegaraan Belanda ini adalah mantan eksekutif di Citibank Belanda. Setelah misa usai, pihak yang mewakili keluarga Fritz menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu berjalannya proses kremasi ini. Ia juga menyampaikan terima kasih secara khusus untuk Dewi Soekarno yang turut hadir pada kesempatan itu. Fritz dikabarkan menghembuskan napas terakhirnya karena insulin shock dan cardiac arrest alias serangan penyakit jantung. Suasana duka yang haru makin terlihat saat jenazah Fritz Frederick dimasukkan ke dalam ruang C pengapian Krematorium Kertasemadi. Sang istri Kartika bersama anaknya Frederick Kiran tampak melihat proses kremasi tersebut. Setelah kremasi usai, abu dari jenazah almarhum Fritz Frederick langsung disemayamkan di kompleks Krematorium Kertasemadi.